Halo semuanya, balik lagi di Dimensi Apip. Saya kemarin sudah beli ini ya, LED bike lights. Sudah saya gunting juga. Terus saya coba baca-baca. Yang lampu depan ini itu terbuat dari plastik ABS dan baterainya 3 AAA ya. Jadi ada harus dimasukkan 3 baterai yang AAA. Terus untuk lampu belakang itu sama bahannya ABS plastik juga. Tapi baterainya cuma 2. Nah, masalahnya saat saya membuka yang lampu depan ini penutup baterainya mudah saja. Setelah mencoba membuka penutup baterai untuk lampu belakang ini ternyata susah sekali. Akhirnya saya putuskan buatkan konten saja. Saya masukkan kembali ke dalam box, ke dalam ini, ke dalam tempatnya untuk kepentingan konten. Siapa tahu berguna ya. Kalau berhasil nanti saya upload, kalau enggak ya enggak jadi upload dah. Kita coba-coba saja untuk membuka penutup baterai ini. Semoga berhasil. Saksikan video ini sampai selesai. Oke. Oke, langsung kita keluarkan saja dari boxnya karena sudah digunting. Yang pertama lampu depan. Terbuat dari plastik tadi dengan 4 kali brightness ya. Yang ini. Terus lampu belakang seperti ini. Dan detek banyaknya klaim duanya ada 2. Oke. Nah, untuk lampu depan ini mudah saja bukanya. Tinggal kalian buka di sini. Di sini ada ini ya. Tombol pengait baterai. Apa untuk membukanya. Nah, mudah sekali. Tinggal masukkan baterai. Terus, nah yang jadi masalah ini ya. Aduh, salah lagi. Jadi masalah ini lampu belakang ini. Susah sekali bukanya. Tapi di sini ada kayaknya di sini nih. Bukanya. Kita coba saja. Karena terbuat dari plastik berisiko sekali ya, jadi yang nyoba saya aja. Kalian kalau ini berhasil baru kalian contek. Oke, saya ambil alat dulu. Oke, kita coba pakai peralatan yang ada aja ya. Ini kunci, kita coba congkel pakai kunci. Itu cara membukanya. Semoga nggak patah ya. Jadi di sini ya naruh baterainya. Ada 2. Ternyata seperti itu saja, tinggal congkel. Saya baru tahu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau video ini bermanfaat ya. Terima kasih.